Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba 'alaina iqamatal khilafah litanfidzi syari'atal islamiyah. Wa amarana an nakfura bil jibti wat taghut asy-syaitaniyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Wa ala alihi wa ashabihi wa itsba'ihi wa ummatihi wa man da'a li da'watihi wa iltazama bi tariqatihi ila yaumil qiyamah wa ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اتبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا وروا العذاب وتقطعت بهم الأسباب قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات وما هم بخارجين من النار وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم يوشك أن تدل هداته رواه الإمام أبو الدرداء Ayuhal ulama'il afadil wal habaib a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika umat tidak menerapkan hukum Islam dan menerapkan demokrasi, sesat apa tidak? Sesat apa tidak? Sesat apa tidak? Ulamanya ngantuk, umatnya sesat, malor. Apakah ulama yang seperti ini pewaris Nabi, saudara? Ulamanya tenang-tenang, gak pernah tersentuh hatinya. Sementara umatnya disesatkan dengan demokrasi dan berada di jalan neraka. Kemudian ulamanya yang mengaku dirinya pewaris Nabi tidur nyenyak, berpangku tangan, tidak mau segera menyadarkan umat ini. Malu rasanya kita mengaku ulama. Malu. Gak layak kita mengatakan diri kita sebagai ulama. Allah Karim. A'azani Allah wa iyyakum ayyuhal hadirun. Maka pada kesempatan hari ini saya merasa bangga bisa bertemu dengan ulama pewaris Nabi di hadirat kita. Saya merasa bahagia bertemu dengan ulama-ulama akhirat, bukan ulama su'. Saya merasa bahagia dan saya sangat berharap bahwa kita yang hadir di tempat ini adalah ulama'ul amilin, menjadi pewaris para nabi. Pewaris nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahbabnul kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Imam Abu Zakaria
An-Nawawi Asy-Syafi'i, beliau menulis syairnya, Ta'asir Rasulullah wa anta taz'umu hubbahu, hadza la umri fil qiyasi badhi', law kana hubbuka sabiqan la ataita, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Kalian maksiat kepada Rasul, tidak menerapkan hukum Allah, tidak menerapkan syariat Islam, tapi kalian menganggap diri kalian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam ukuranku, kata Imam Abu Zakaria, perkara yang di luar logika, saudara-saudara. Enggak masuk akal. Kalian menerapkan demokrasi, tapi kalian menganggap diri kalian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu. Enggak masuk logika. Hadala umri fi qiyasi badir, law kana hubbuka sadiqan la ataita. Kalau saja benar cintamu kepada Rasulullah, mestinya yang kita laksanakan adalah syariat Islam, bukan KUHP, saudara. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti', karena orang yang mencintai Rasul pasti kepada Rasul yang dia cintai pasti dia akan taat dan patuh melaksanakan syariatnya, bukan melaksanakan syariat syaitaniah seperti ini, demokrasi kapitalisme. Ahbabul kiram, azani Allah wa iyyakum. Makanya pada hari ini yang ngantuk bangun. Ulama pewaris Nabi tidak mungkin akan berdiam diri tidur nyenyak sementara umat yang disesatkan dengan demokrasi, saudara. Ya Allah, ini kok ngantuk kelihatannya. Istighfar yang ngantuk, istighfar, istighfar yang ngantuk, istighfar. Kalau ulamanya ngantuk, bagaimana nasib jamaahnya? Ulamanya molor, tidur. Jamaahnya gimana kira-kira? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memintakan pertanggungjawaban kita semuanya. Yang pertama yang akan ditanya oleh Allah dan Rasulnya nanti di hari kiamat adalah ulamanya, saudara. Inna masal ulama fil ardi kama salin nujumu fis sama. Imam Abu Darda menjelaskan hadis ini dari Hasan, kitabnya Akhlaqul Ulama halaman 29. Hadis ini termaktub di sana. Perumpamaan ulama yang ada di dunia ini bagaikan nujumu fis sama, bagaikan bintang yang ada di langit. Yuhtada fiha fi dhulumatil barri wal bah. Ulama itu bagaikan bintang akan menunjukkan dalam kegelapan di daratan dan di lautan. Umat tidak akan tersesat dengan demokrasi kalau ulamanya melek. Baik di daratan maupun di lautan, umat tidak akan tersesat dengan kapitalisme kalau ulamanya. Astagfirullahaladzim. Saya harus berbicara apa ini? Udah paling belakang ngomongnya juga. Materi yang saya sampaikan sudah diduluin sama kiai-kiai. Tapi saya bukan ayam sayur. Masa saya harus mundur? Ini kalau kambing paling belakang kan ekor, Pak ya. Buntut ya. Ya buntut sih enggak bakalan gede banget, namanya buntut. Cil. Tapi kalau pengantin carinya sok buntut supaya menggairahkan. Jadi saya ini dianggap sok buntut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menggairahkan keimanan kita semuanya. Ahbabul kiram, azani Allah wa iyyakum. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bah. Ulama mestinya memberikan penjelasan kepada umat baik di daratan maupun di lautan. Paidan tumisatin nujum, apabila umatnya, apabila bintangnya itu padam, tidak bercahaya lagi, molor.
Tahu molor? Tidur. Kalau di sini tur. Jangan ketukur ya. Kalau ulamanya tidur, paidan tumisatin nujum. Ayyusiku antadillah hudatu. Pasti umat ini sesat. Pasti umat ini sesat. Jadi sesatnya umat hari ini karena menerapkan hukum demokrasi bukan menerapkan hukum Islam, maka yang pertama akan ditanya oleh Allah dan rasulnya nanti di hari kiamat adalah ulamanya. Saudara, dalam hadis Rasul di menjelang akhirnya Rasulullah berkhutbah, ya ayuhan nas yusiku an ud'iya fa ajibu. Hei sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Aku khawatir ketika aku segera sekarang dipanggil oleh Allah, kata Rasul. Pajibu, kemudian aku merespon, menjawab, bersedia untuk dipanggil. Kenapa, kata Rasulullah? Fa inni mas'ulun wa innakum mas'ulun. Karena aku saja sebagai nabi, kata Rasul, akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di akhirat. Begitu juga kalian semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pamada antum qailun. Apa yang kalian akan jawab, saudara? Apa yang akan kita jawab ketika ditanya? Ini hadis dalil talqin. Dalil talqin yang sering dibaca di atas kubur oleh kita semuanya. Rasul mengatakan anta syahada anna la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna al-mauta haqqun wa anna an-na'ima haqqun wa anna al-qabra haqqun wa anna an-na'ima haqqun wa anna al-'adaba haqqun wa su'al munkar wa nakir haqqun wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni sa'ilukum hina tariduna alayya anisakalai. Ingat saudara, aku akan tanya kalian satu per satu. Rasulullah bersabda, aku akan tanya kalian satu per satu. Inni sa'ilukum, aku yang akan bertanya, kata Rasulullah, kalian satu per satu. Hina tariduna alayya, ketika kalian datang kepadaku meminta syafaatku, ketika kalian datang kepadaku meminta pertolonganku, datang ke telagaku, kalian minta satu teguk dari telaga Kausar, aku akan tanya sebelum aku kasih minum kalian dari telaga itu, aku akan tanya satu persatu. Anissa Kolein, dari dua pertanyaan yang besar, yang berat, Asiklil Akbar Kitabullah Azza wa Jalla. Pertanyaan yang besar, yang berat, yang pertama akan aku tanyakan tentang Kitabullah Azza wa Jalla, Al-Quran, sama kalian hidup dipakai apa tidak. Pertanyaan berat yang kedua, wa izzati wa ahli baiti, sunnahku, kemuliaanku, ajaranku, dan keluargaku. Ahbabul kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Maka sebagai ulama, sebelum kita mendapatkan hisaban nanti di yaumul kiamah, saya prihatin sekali ulama sekarang ini menjadi bukan pewaris nabi, tapi pewaris Adam Smith. Pewaris Adam. Saudaraku, lihat fatwa MUI tanggal 24-26 Januari 2009. Di sana melaksanakan pertemuan ulama di Padang Panjang, Sumatera Barat, sehingga menghasilkan fatwa. Nomor 5, langsung nomor 5, karena waktunya sedikit. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam butir 1, atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Keheula atuh. Apaan? Sehingga umat berpendapat golput itu haram. Golput?
ini fatwa ulama MUI, fatwa MUI. Golput haram. Artinya kalau golput haram, kita wajib mendukung togut. Wajib melestarikan dan melagengkan demokrasi. Astagfirullah. Rakyat yang bodoh nih berpendapat golput besok. Tanggal berapa? Sekarang malah lagi diangkat kembali nih di DPR karena partai-partai Islam sudah merasa dirinya minder. Karena semua survei menjelaskan partai-partai Islam pasti jeblok suaranya, tidak akan masuk, maka golput harus digulirkan kembali dengan fatwa haram. Kalau golput haram berarti mendukung demokrasi dan mendukung hukum setan seperti ini, hukumnya wajib. Betul? Fatwa apa ini? Ulama yang begini kira-kira. Ulama yang begini yang mengeluarkan fatwa mewajibkan kita semuanya untuk mendukung tagut dan menjadi setan. Oleh karenanya, betul, saya setuju. Kalau bahasa saya ini ulama pokja. Ulama apa, Pak? Pokja. Dapat duit segepok, kerja. Karena fatwanya sesuai dengan titipan pemerintah, sehingga untuk mengeluarkan fatwa wani piro, wani piro. Padahal sebelumnya fatwa MUI itu mengatakan haram sepilis, sekuler haram, ya, pluralisme haram, liberalisme. Loh, kok sekarang malah disuruh ngedukung? Ini ulama wani. Astagfirullah. Oleh karenanya, saya tinggal menyimpulkan sebenarnya bahwa ad-demokratiyah, dari penjelasan dari awal sampai akhir, saya menyimpulkan ad-demokratiyah hiya nidhamul kufri haramun tanfidhuha wa haramun ad-da'watu ilaiha. Sistem demokrasi adalah sistem kufur, haram melaksanakannya, haram mendukungnya, dan haram berdakwah mengajak orang masuk demokrasi. Tapi tidak sampai seperti itu saja. Kita adalah orang yang bertanggung jawab. Mari memposisikan ulama menjadi solusi dari permasalahan umat ini. Jangan hanya sekedar bisa mencaci tanpa memberikan solusi. Maka solusi kalau ingin kita menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan umat ini, maka solusinya tinggalkan demokrasi, kembali kepada syariat Islam dan tegakkan khilafah Islamiyah. Takbir! Takbir! Saya akan bertanya sebelum mengundurkan diri. Siap melepaskan demokrasi? Siap! Kok enggak semua jawabnya nih? Siap mencabut dukungan kita terhadap demokrasi? Siap? Siap. Siap khalaqah memperjuangkan khilafah Islamiyah? Siap? Siap. Orang serempak. Catat panitia, pulang dari sini semuanya halaqah. Yang belum halaqah segera buktikan bahwa kita berpihak kepada Islam. Buktikan. Bukan hanya sekedar muayyid, muayyid, muhibbin, muhibbin. Apaan tuh muhibbin?
Abu Thalib saja, Abu Thalib pamannya Rasul, itu muhibbin. Dia mencintai kepada Rasul. Cinta enggak Abu Thalib kepada Rasul? Matinya bawa Islam enggak? Mau jadi Abu Thalib? Jangan muhibbin. Pejuang, siap? Siap memperjuangkan khilafah Islamnya? Di sini hadir 70 ribu malaikat. Ucapan kita semuanya dicatat langsung oleh malaikat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.